Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what uh, it means. Always uh, do it on uh. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I it. Never listen to the I just keep moving. Yeah, put out Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya sehat jasmani, rohani dilancarkan segala aktivitasnya, kegiatannya, urusannya dan di diberkati segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Okay teman-teman waduh ini semakin semangat ini untuk Pai network ya jangan loyo ya saya di sini berprinsip bahwa membudayakan spirit teman-teman ya nah, terlebih ini ada info yang bikin kebakar nih kayaknya nih semangatnya nih wah mudah-mudahan ya apalagi kalau dibarengin kopi hitam ya enggak wede kopi hitam mantap nih teman-teman nih uh legit banget nih lomanya nih selegit Pi Network ya luar biasa Oke okay, teman-teman pada kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk dipahami dan kita pelajari bersama teman-teman ya Oke okay, uh, dimulai dari sini nanti ada beberapa hal banyak yang ingin saya sampaikan yang pertama ini dari PCM Mall Official Indonesia ya yeah. with the continuous opening the border of PCM we are distributing the blends of the PCM mainnet wallet into the other mainnet wallet to ensure high security on Pi on our platform artinya ini katanya di platform PCM ini dimasukkan ya di ada ada wallet baru ya wallet kedua ya untuk distribusi daripada koin kita. Jadi artinya nanti tetap eh, apa namanya eh, alamat wallet kita harus dicantumkan di sana untuk keamanan kita sendiri ya di akun kita. Ya nanti ada balance di sana, ada balancingnya, ada balan, apa, uh, balancing koinnya kita di sana ya. Nanti distribusikan dulu koinnya, baru kita bisa belanja seperti itu. Tapi aman, tenang aja. Ya ini saya sudah cek entry cek uh, kita juga sudah coba ada bukti transaksi nanti. Ya artinya uh, silahkan untuk Bitcoin Mall ini informasinya adalah sudah open per pagi tadi. Ya ini. Uh, hari kemarin ya kemarin sudah open ya jadi teman-teman kedepannya silahkan bagi yang punya koin master master koin pi ini wah saya, saya percaya nih Indonesia itu banyak master koin ya walaupun saya sedikit tapi ya saya syukuri aja lah karena memang jujur aja teman-teman saya termasuk terlambat untuk mempercaya ini dan untuk mendalami ini saya termasuk terlambat saya baru jalan hanya seriusnya Seriusnya, karena memang dulu setelah download itu saya sempat buang juga aplikasinya, kemudian lama hampir hampir enam bulan lebih lah, artinya saya tidak jalanin, kemudian ada informasi baik adanya, ya udah saya langsung download lagi seperti itu. Tapi nggak apa-apa masalah, ya alhamdulillah memang. Uh, ya rezekinya segitu mau gimana lagi ya teman-teman ya. Oke, ini informasi. Jadi di Pichain Mall ada menu tambahan ya. Jadi coba dicek and cek aja ya. Nanti saya coba apa namanya informasiin caranya. Nah ini dengan pembukaan barter yang berkelanjutan di PCN kami mendistribusikan saldo dompet mainnet. Jadi ada saldo dompet mainnet PCM yang kedua ya. Kedua dompet mainnet lainnya memastikan keamanan yang lebih tinggi di platform kami. Oke. Nah, PCM had started barter in the several countries already. This include Vietnam, Malaysia, Filipina. Jadi uh, untuk yang siap barter itu ada Vietnam, Malaysia, termasuk Vietnam, Filipina dan lain-lain, termasuk Indonesia teman-teman ya. How many time have you used berapa banyak waktu yang anda gunakan untuk barter anda di Pichen Mall katanya, Wah, seperti itu. Oke lah ya. Kemudian masih dari Pichen Mall Indonesia. Tadi dari Pichen Mall ya dari Pichen Mall Indonesia. Kenali fitur-fiturmu sebelum barter katanya. Nah, fitur uh, sebelum barter kita kenali ini, pay on delivery, ongkir maksudnya. Kalau nanti bahasa Inggris, tapi kan uh, pengaturan bisa bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Uh, pay on delivery itu adalah ongkir ditanggung pembeli untuk free shipping ya, produk tidak memerlukan ongkir seperti jadi uh, free ini kan artinya gratis ya. Tapi kalau untuk pay itu membayar berarti ada ongkirnya ditanggung pembeli tapi. Uh, jadi, yang tidak memerlukan ongkir seperti pulsa, ya, itu ditanggung pendor, ya, seperti pulsa dan sebagainya. Tapi, kalau barang yang memerlukan biaya kirim, kita yang tanggung, teman-teman. Ya, nah, ini ada di sini, di menu, ya, di menu transaksi nanti, ada seperti ini. Oke, okay, kemudian, uh, the barter country also include nah, barter, negara barter juga termasuk Indonesia, Togo, Ivory Coast. Kami akan melanjutkan skala. Ya, ya, meningkat ya skala yang meningkat di banyak negara soon segera stay tune ya tetap uh, perhatikan oke okay. ini jadi Indonesia sudah open artinya silahkan teman-teman yang punya banyak koin kalau mau belanja belanja tetapi ya itulah artinya untuk saat ini jangan mengharapkan dulu uh, apa namanya jangan mengharapkan dulu sesuai dengan konsensus global ya karena memang ini masih pada posisi enclosed magnet jadi teman-teman jangan berpikir bahwa oh ini begini-begini enggak jangan menyalahkan pendor dulu ya jangan menyalahkan pendor dulu karena kebijakan dari core team pun saat enclosed net bebas mau masang berapa saja enggak masalah gitu loh jadi di tangan core team ini sudah ada value tenang aja enggak usah khawatir ya udah ada value nya jadi penetapan nanti value per koin itu udah ada, udah di tangan udah di tangan core team selalu aja. Ini hanya untuk membangun ekosistem saja, pondasi kuat. Tapi untuk value udah di tangan e, apa core team tenang aja ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Artinya nggak e, usah sampai ada perdebatan begini saling menjelekkan, malah jadi lumbung dosa saya bilang kan dari video sebelumnya juga saya bilang jadi malah nambah lumbung dosa nggak usah lah biarin aja Pendor mau masang harga berapa juga bebas, tapi kembali ke kita, kita mau bayar apa enggak? Kalau memang menurut kita itu terlalu mahal, terlalu tinggi, ya mendingan lebih baik jangan, jangan, jangan beli gitu loh. Tahu nanti juga kalau memang merasa itu terlalu mahal, artinya ya udah kita kalau otak kita artinya ya maaf maaf sehat ya, ya nggak mau juga lah. Kalau misalkan kita cuma bayar eh, apa namanya semacam kayak apa makanan dengan eh, satu kali makan habis kita harus mengeluarkan dua koin tiga koin pun itu wow menurut saya rugi ber, rugi banget itu jadi yang kayak gitu nggak nggak usah terlalu di ini ya kembali ke kita lah yang menyaring ya Oke nah ini salah satu buktinya teman-teman ini yang sudah ada di Vietnam terjadi dan ini laporan penerimaan barangnya shipping ya artinya eh, sudah nyampe dengan baik katanya when well ya artinya ini sudah sudah apa namanya sudah di transaksi real ya? Nanti ada, ada nanti ada buktinya juga. Kemudian kita habiskan dulu yang dari informasi dari Twitter ya, teman-teman ya. Nah, ini dari Pichain Mall Indonesia juga. With the continuous opening barter of PCM, we are distributing the balance. Jadi untuk berkelanjutan opening barter di PCM katanya kita mendistribusikan balance to the PCM mainnet wallet. Jadi nanti balance-nya di apa? Didistribusikan di PCM mainnet wallet. Jadi ada wallet yang kedua tadi, ya kepada mainit yang kedua ya alamat wali untuk keamanan juga sebetulnya nah ini salah satu juga ada informasi ya di mana ini di Vietnam apa di mana ini oh di Korea sorry ini di Korea di Korea itu 3 kek katanya 3 kek itu maksudnya 3 pi nah ini mobil sudah ditransaksikan 3 pi ini di Korea ya, jadi tiap negara berbeda lah artinya kita jangan menyalahkan oh negara ini miskin apa segala macam ya enggak bagus jangan seperti itulah artinya memang uh, realita aja bahwa tidak semua vendor mampu melakukan uh, barter uh, yang lebih besar artinya seperti itu Indonesia ya bisa jual paling tinggi misalkan handphone atau laptop ya nggak masalah juga yang penting ada di toh patokan utama kan bukan masalah itunya patokan utama mainetnya kan begitu ya teman-temannya jadi jangan saling menyinyir segala macam gak usah ini di Korea ya di Korea lah ya ini di Korea betul adanya ya tiga koin Pai ini luar biasa mobilnya eh uh, bo <tuh> mantap <tuh> oke okay, ini proses transaksi barter di Pichain Mall memang harus memasukkan prasa sandi teman-teman ya untuk uh, konfirmasi pembayaran betul ini digunakan untuk transaksi artinya nanti kita coba cek ya ini betul jadi nggak usah khawatir wah berarti Picen mall ini kok masukkan kasar pandi enggak ini untuk transaksi saja ya bukan berarti kita menyerahkan ke sana tidak ini untuk transaksi dan itu pun melalui pi browsernya ya jadi aman nggak masalah karena untuk mendilkan transaksi kode prase yang dibutuhkan seperti kita misalkan mau dikirim Eh, apa namanya balance ya, atau koin dari core team? Nah, saat itu kan poin 7 di main checklist, mainnet kan itu harus masukkan proses sandi, sama seperti itu ya. Jadi, artinya setiap transaksi eh, kita harus menggunakan proses sandi untuk transaksi, bukan untuk diberikan ke orang gitu loh ya. Jadi, jangan salah paham ya di sini ya. Nah, ini. Untuk tapi in, itu untuk dipastikan aman ya, dipastikan aman karena transaksi terjadi di Pi Wallet Pi dan bukan di web Bitcoin Mall. Artinya eh, Pi Wallet Pi ini ya terkontrol oleh Pi apa? Eh, Pi browsernya ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah ini seperti ini. Ya ini eh, kode proses seperti biasa. Nah ini transaksinya nah, baru tutup. Ini di Pi Wallet Pi ya. Artinya di Pi browser ya. Jadi aman. Oke, okay, nah ini yang dibeli transaksi sabun, coklat, kefir, apa lagi? Oh ya yeah. 0,99, wow luar biasa. Saya ya ini mungkin nggak masalah sih sebenarnya untuk uji coba kah, untuk membuktikan sampai barang nggak ke transaksi yang bisa apa enggak untuk latihan. Kemudian koinnya juga banyak. Kalau cuman segini doang kan nggak berasalah. Artinya kalau banyak ya, tapi kalau saya yang sedikit, waduh sayang nggak. Nah ini eh uh, breaking news, katanya dari Pinetuk ini di Nigeria, ternyata sudah keluar Federal Republic of Nigeria ini sertifikat incorporation, ya. Jadi, udah ada izin, katanya di sini tulisannya, uh, pemerintah Nigeria, ya, Federal Nigeria sudah mempersilahkan mengeluarkan sertifikat lisensi ya lisensi sertifikat untuk para pionir untuk membuka pembelanjaan di mall untuk membeli atau menjual menggunakan pay uh, mantap ya jadi ini beberapa informasi dari Twitter ya untuk membuktikan beberapa apa namanya transaksi di Indonesia teman-teman bisa saya pastikan bahwa ini sudah terjadi ya di Indonesia sudah betul adanya bahwa sudah ada transaksi ini salah satu buktinya teman-teman ya nah ini salah satu buktinya jadi yang sudah ada pemesanan di Pichain Mall Indonesia ya ini barusan setengah dua malam ya setengah dua malam ya jadi di WA malam saya Harry dari Pichain Mall Indonesia mau konfirmasi perihal pesanan beauty waternya boleh dikirim nama dan alamat lengkapnya Pak atau Bu Wah, terima kasih nah ini jadi udah e, terbukti ya artinya ya Nah, bukti WA tadi ada di sini, teman-teman. Ini transaksi, jadi membayar. Coba, teman-teman, ada kan? Ini di produknya di Pi Browser, ya. Silahkan dicek satu pie, harganya water beauty, PH6, PH-nya bagus, ya. Nah, ini untuk pengirimannya 0,5, jadi 1,5, ya. Artinya, kita membayar 1,5 koin. Nah, ini untuk pembayaran. Nah, ini untuk pembayarannya, transaksinya seperti ini, 1,5, ya. Nah, ini sudah transaksi berhasil kemudian ditutup ya Oke okay, dikonfirmasi pembayaran berhasil Oke okay, tinggal konfirmasi dan selesai seperti itu teman-teman ya jadi jadi ini jadi ini real ya ini real ya nah ini balasan dari pendor ya untuk dikirim barangnya Oke teman-teman ya ini untuk bukti saja Nah kita coba sekarang kita cek entry cek ininya apa namanya eh p-browsernya teman-teman ya ada beberapa yang harus saya jelaskan di p-browser Nah oke okay, teman-teman kita masuk ke Pi Browser ya coba kita ketik di sini Pi Chain Mall oke okay, langsung search down kita klik aja langsung dari sini sama aja teman-teman ya masuk nah, toh di sini awalnya sudah pi ya pi titik dua double slash ya coba kita cek dulu seperti ini. Oke, ini udah masuk ya, ini untuk Indonesia. Nah, ini untuk Indonesia. Nah, tadi yang transaksi tadi di sini ada ya, 1P. Nah, ini banyak, ini banyak kan NFT dijual NFT ya, teman-teman ya. Banyak NFT ke bawah, nah, seperti ini teman-teman ya, -teman, ada jam 55. Bagi teman-teman yang memang, apa namanya, banyak ya, kok ini ya nggak masalah sih. Kalau mau silahkan aja ya, teman-teman Ini ada handphone juga, kalau nggak salah. Oh ini pisau nih 60. Oh, ada oli ya. Banyak teman-teman, dibuka-buka -teman. <tuh> aja ada Realme Samsung, tapi harganya wow luar biasa. Thank you, kalau untuk harga, thank you. Saya tahan aja. Oke, eh, sekarang kita cek di akun sini, teman-teman. Ya, kita klik aja, teman-teman. Ya, nah, ketika masuk, teman-teman, ya, ketika masuk seperti ini, nah, ini eh, di luar, ya, artinya sudah ada balance di sini teman-teman uh, kalau misalkan ini KYC ada tulisan KYC warna ungu artinya teman-teman sudah ada balance nya ya sudah ada balance uh, di apa namanya terbaca lah artinya sudah ada koin pay di wallet kita ya di pi browser kita sudah ada koin pay yang ter termigrasi tempo hari yang di uh, apa namanya balance kita ya nah ini teman-teman ya yang ingin saya sampaikan adalah yang penting ini teman-teman. Nah, ketika buka akun di sini ya, akun kita, buka scroll ke bawah. Kalau ini kan udah jelas teman-teman pesanan saya keranjang tertunda kirim sama lah kayak marketplace yang umumnya ya, toko pesanan pengiriman, purna jual dan lain sebagainya. Yang penting adalah ini teman-teman. Nah, ini alamat dompet harus diisi ya. Kemudian lokasi ini jelas Indonesia. Nah, seperti ini, Indonesia, simpan untuk ini nih alamat, merubah alamat, klik aja di sini alamat rumah kita, tolong dilengkapi harus sesuai KTP dan alamat dompet teman-teman, ya alamat dompet ini tiga ini aja, tiga ini harus terisi alamat dompet tinggal klik aja. Nah ini teman-teman ini alamat dompetnya silahkan diisi teman-teman ya. Setelah diisi terus disimpan. Nah, coba kita isi ya. Nah, seperti ini, kita coba isi, diklik di sini, paste, kemudian ini juga sama, klik juga, ya, seperti ini, kemudian kita lalu simpan, teman-teman, simpan, ses, nah, perubahan berhasil, jadi udah selesai, teman-teman, baru bisa transaksi. Oke, teman-teman, eh, kembali ke kopi nih, ternyata teman-teman, luar biasa ya, kopi kayaknya emang enak nih, selalu mengganggu otak ini. Oke lah, sebentar lagi kita seduh kopainya. Oke teman-teman, ini terakhir ya intinya yang saya sampaikan untuk Pi Network. Ini video kali ini memang uh, fokus di apa namanya uh, masalah barter ya tadi ya. <tuh> Jadi itu real bahwa barter di Indonesia, salah satu Indonesia sudah bisa barter melalui Pichen Silahkan ya, silahkan artinya yang penting koin kita ada. Kalau misalkan sayang ditahan karena di depan itu akan ada yang e, mengerikan. Bahasa saya mengerikan ya. Bahasa saya artinya mengerikan di sini ya saya si merinding saja bahwa untuk uji coba barter ini kan saya katakan bisa ini uji coba ya. Jadi uji coba dalam tahap merangkak berjalan ya yang utamanya adalah nanti teman-teman nah, kalau misalkan memang teman-teman mau uji coba juga ikut ya cuman ngorbanin 5 koin atau 10 koin gak masalah lah misalkan kalau memang yang koinnya banyak ya artinya seperti itu atau memang mau nahan sampai mainnet boleh artinya mainnet ini tidak main-main teman-teman ya mainnet akhir tahun menjelang akhir tahun ini itu core team sendiri yang bilang tenang aja Oke, okay, sebelum saya tutup video ini, sebelum saya selesaikan informasi tentang barter yang memang sudah jalan, ya uh, silahkan. Ini saya ada video, ya, video yang luar biasa. Kalau menurut saya, bahwa ini pergerakan di luar sana, ini ya, buat saya, ini wow juga sih, gitu loh walaupun bukan di negara kita tapi ini adalah salah satu bukti teman-teman salah satu bukti bahwa benar adanya ini proyek sudah real sudah nyata sudah jadi sudah running sudah berjalan bukti apalagi yang bisa mengatakan bahwa pi itu hoak bukti apalagi yang perlu kita berikan untuk menghapus yang namanya kata-kata pi itu pembodohan pembohongan ada itu kata-kata seperti itu dulu itu Uh, luar biasa nah Ini maka kita kasih bukti lagi. Bukti apa lagi yang mengatakan bahwa PI itu hanya 10 dolar, hanya 5 dolar, hanya ya sekianlah artinya. Dengan banyak penyerok-penyerok yang tempo hari itu hanya dihargai di Indonesia 5000 perak, 7000 perak. Yang mau menjual gila aja ketipunya. Kok bisa gitu? nggak ngerti saya juga. Nah, jadi Uh, ini salah satu bukti keseriusan daripada project ini, dan mem akan memiliki value yang dihargai. Yang namanya dihargai, ada bentuknya, bentuk penghargaan daripada hadirnya koin ini. Apa ini video ini saya tunjukkan, teman-teman? Silahkan, teman-teman, kita lihat. Nah, karena bahasanya... Apa namanya? Bahasanya... Nggak ngerti ya? Bahasa Indonesia lagi itu. Bahasa Cina apa ya? Ini bahasa Cina kalau nggak salah. Uh, ini... Ya, betul. Ini di Cina. Ini ada mall. Ya, mall yang dibangun. Bahwa sekian persen dari bangunan itu memang alokasi untuk Pai. Ini mall baru. Mari, teman-teman. Ini... Kalau nggak salah informasinya, kemarin itu saya baca. Kalau nggak salah saya artikan, ya, ini yang direncanakan di sebuah kota, ya, di Cina, yang dimana kota tersebut pusatnya untuk apa namanya, pusatnya untuk blockchain, ya, teknologi blockchain dan crypto. Nah, ini salah satu mallnya teman-teman. Wah, ini seperti ini, teman-teman, lihat luar biasa, ya. Wah, ini depan, mana, depan teman -teman. Like nah ini depan depan gedungnya teman-teman seri nah ini udah ini semua apa namanya logo V semua di jendela juga sama ada Starbucks jelas karena ini di mall ya mall besar sama yes, yes, yes. perhotelan Nah, ini logo Pi ban. Nah Ini luas, luas sekali ya. Nah ini juga salah satunya. Ini seperti di ruko-ruko kalau di kita ya, di jadi ruko-ruko perkotaan. Ruko-ruko perkotaan. Ini ada yang memasang di full satu jendela itu di logo Pi. Oke, okay, teman-teman, ya. Jadi, itu videonya, video bukti bahwa ini adalah project real, ya. Bagi yang masih belum percaya terhadap Pai dan Pai ini akan dihargai sesuai daripada eh, apa namanya ekosistem yang sudah mulai jalan, utility yang banyak tentunya teman-teman secara logika biasa pun sederhana pun itu akan jelas, gamblang ya, akan bisa terhitung. Artinya seperti itu. Jadi enggak yang enggak masuk akal dengan kondisi seperti ini ya perkembangan seperti ini baik di kita ataupun di luar negeri kalau cuman sekedar koinnya ya segitu adanya ya <tuh> gimana? Kan gitu. Oh, ini oh, di luar aja di harganya udah luar biasa. Oke, ini aja untuk painnya tuh kali ini. Informasinya, mohon maaf, ya saya intinya sih penyampaian daripada uh, pichain mall ya tadi ya <tuh> intinya pichain mall bahwa sudah mulai running. Silahkan teman-teman berbelanja, selamat berbelanja ya. Tetap jaga semangat teman-teman bahwa ini saya selalu ingin uh, membantu atau bergandengan tangan teman-teman kasih motivasi bukti bahwa jangan ditinggalkan artinya jangan dikecilkan hati dan pikiran kita bahwa pai ini bisa membantu masa depan kita saya katakan sekali lagi bisa membantu masa depan kita jaga jaga dan jaga koin pin anda ya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat video ini mohon maaf bila ada kurang-kurang dalam penjelasannya ya mohon dimaklumi terima kasih wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh